Hari ini saya sedang melakukan perjalanan ke Desa Alorawe. Nah, saat ini saya sedang berada di kali besar. Kali ini yang menghubungkan Kecamatan Boawae dengan Desa Alorawe. Namun, teman-teman bisa melihat bahwa di kali ini belum memiliki jembatan, yang jembatannya masih terbuat dari bambu. Mirisnya, jembatan ini hanya digunakan pada musim panas. Dilihat satu unit, sehingga kalau bertemu mobil lainnya harus bisa mencari tempat yang agak luas. Sangat ekstrim ya teman-teman di jalan.
Ini kru, ini koma ketua kelas. Dia memang Johan tak masa tak sama kami dia. Oke teman-teman, sekarang saya memasuki di kali besar. Saya tidak tahu nama kali ini. Nama kali ini yang pasti bahwa kali ini berada di wilayah Kabupaten Nagekeo. Nah, di sini iya. Sekarang kami sudah sampai di Alorawe. Ini omah maktok deh ini. Hari ini saya sedang melakukan perjalanan ke Desa Alorawe. Nah, saat ini saya sedang berada di kali besar. Kali ini yang menghubungkan Kecamatan Boawae dengan Desa Alorawe. Namun, teman-teman bisa melihat bahwa di kali ini belum memiliki jembatan, yang jembatannya masih terbuat dari bambu. Masih terbuat dari bambu. Mirisnya, jembatan ini hanya digunakan pada musim panas. Sedangkan pada musim kemarau, jembatan ini akan angus terbawa oleh banjir. Ya, mari kita lihat dan mencoba untuk melewati jembatan ini. Jangan lupa baju ini. Boleh apa baju ini? Boleh lah, boleh. Ya, jembatan ini di bagian atasnya dibuat dari papan, sementara tiangnya dari pohon lirik, dan juga yang dipaku. Sayangnya jembatan ini hanya digunakan pada musim kemarau. Sedangkan pada musim hujan, jembatan ini hilang, akan terbawa arus air atau banjir, sehingga bagi warga masyarakat Desa Alorawe sangat sulit untuk melewati jembatan ini. Ya, miris ya, di tengah kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, namun ada beberapa tempat yang masih memiliki keterbatasan, khususnya di jalur transportasi. Mudah-mudahan dengan pembuatan video ini, dari semua kalangan maupun pihak pemerintah bisa menyaksikan